Video kali ini Gacoan Movie akan membahas tentang trailer sosok ketiga. Akhirnya Anton jatuh cinta kepada Yuni dan menikah dengan Yuni yang juga adalah sahabat dari istrinya sendiri, Nuri. Padahal Yuni dan Nuri sudah bertukar janji tidak akan saling merebut pasangan sahabatnya, namun Nuri mengikhlaskan karena telah beberapa kali mengalami keguguran. Pada akhirnya Nuri merasa kecewa karena Anton tidak memenuhi janjinya untuk bersikap adil sesamanya. Yuni mendapatkan teror gaib sewaktu sedang mengandung anak Anton dan ibu Yuni sudah merasakan bahaya yang akan menimpa anaknya dan cucunya. Ya segitunya percaya sama Nuri. Kita tuh gak pernah tahu hati seseorang itu isinya apa. Mas juga jarang punya waktu buat aku. Janjinya bisa adil. Hal tidak baik yang dilakukan itu bisa berbalik kepada dirinya sendiri. Rinwan. Kalaupun ngeliat setan, gak perlu takut. Tidak baik yang dilakukan itu bisa berbalik kepada dirinya sendiri. Rinwan. Kalaupun ngeliat setan, gak perlu takut. Kadang manusia lebih mengerikan daripada setan. Sapa gue? Mehmet gue sok ilang aja nih. Itulah video singkat tentang trailer sosok ketiga. Jangan lupa subscribe dan like video untuk terus mendapat dari Gacoan Movie.